Okay, assalamualaikum semua. So, untuk tuan-tuan semua, FTG sekarang ni tengah senang cerita berkampung di studio lah untuk projek terbaru, album terbaru. So, kita tanya dululah Abang Tajul kita sebut sedikit tentang progres terbaru, terkini lah, progres terkini album terbaru ni. Okey bang, sekarang ni kita dah sampai tahap mana bang? Baru guide je, mana belum lagi kan. Kita kira macam salam perkenalan anak-anak album. Sekarang ni kita dah siap buat guide untuk 8 buah lagu. Betul tak? 8 lah. Semua lagu 8 kan? Tak masuk 9 ni? 8 kan? Memang 8 lagu lah. Okay, so untuk album ni kita akan buat 8 buah lagu lah. Okay, semua lagu-lagu untuk album ni dicipta oleh brother me kita lah. So, abang besar kita lah. Genre kali ni rasanya kita minta abang me yang jelaskan. Yang jelaskan lah letak dia yang macam mana lah untuk album yang terbaru ni. Bang, cerita sikit bang, letak yang terbaru ni macam mana? Dia tak berhentak lagi, buat drum tak masuk. Ya, tunggu masuk drum dulu. Tak tahu nak cakap macam mana lagi. So sekarang ni kesenangan cerita, kita baru di peringkat pemula sangat. Pemulaan. Basic dulu lah. So mungkin dalam 20% lah kot. Tak sampai bau gad je. Bau gad. Gad bawah hari ni nak buat drum. Okay, so tak apa. Dalam bau dalam 5% ni kot. So kita kira-kira tak apalah, kita letaklah dalam 10% dululah. So as at hari ni, perjalanan album terbaru FTG ni kita letak 10% lah. InsyaAllah hari kita akan mulakan sesi recording drum lah. Agak-agak berapa hari ni bang tu recording drum ni? Terpulang drum lah. Lalu kita memang kasih dalam 3 atau 4 hari lah. Dalam 3-4 hari lah kita proses up to recording drum lah. Okay, sampai Sabtu lah berapa. Kami ni Jumaat, Sabtu kan. So tak apalah, mungkin kita letak seminggu lah. Senang cerita lah. Lalu dah satu hari dua lagu lah buat drum. Okay, kita belanja satu lagu guide untuk korang. Separuh. Okay? Jom kita layan kejap lagu guide. Thank you.
macam lagu guide tu. Okey tak? Kan? Mesti best. Okey, sambung balik borak-borak tadi. Jom. Layan. Recording untuk album baru ni di studio mana bang? Di studio Bakri. Sri Rampai. Sri Rampai. Bakri. Bakri Sri Rampai. Okey, alhamdulillah. Kali ni apa ni album ni so far berjalan dengan lancar walaupun hujan di luar dan COVID mungkin naik. COVID yang makin naik tapi apa ni ke apa ni insyaallah apa ni kerja-kerja pembinaan sebelum apa sebelum Ramadan lah boleh harap-harap boleh siap lah. Dan kami ingin minta kalian semua doa lah agar album ni jalan yang lancar dan kami dilindungi oleh Allah daripada COVID ni. Kan gitu? Iya. Kan? Buat promosi lepas raya. Kami akan buat promosi dalam lepas raya. Tapi tengok keadaan album ni dulu agar dia akan jadi pantas. Di slow adakah kurang daripada 200 km ataupun 20 km. Ini terpulang pada individu-individu ni. Ben, tu je. Kan? Dia kalian doakanlah. Kan? So buat peminat-peminat FTG korang punya sokongan amat-amat dihargailah. Teruskan menyokong kami. InsyaAllah kita akan keluarkan material terbaru ni lain pada yang lain lah. InsyaAllah lah itu yang kami cuba adakan lah untuk album baru ni. Maksudnya dia lain daripada yang album-album yang sebelum ni lah. Betul tak? Betul je David. Betul. Harap-harap gitulah. Pada semua fan-fan FTG, semoga apa ni doa-doakanlah kami agar album ni apa ni jalan lancar, cepat siap dan support. Bila korang support akan ada lagi satu album lagi insyaallah. Selagi kami terdaya kami akan buat. Selagi ada rezeki kami akan buat. Insyaallah. Doakan support jelah itu kan. Yeah. Kan gitu? Yeah. Akhir kata lagi sekali kita memohon agar korang semua terus mendoakan perjalanan pembikinan album terbaru FTG ni berjalan dengan lancar. Kemungkinan kami akan apa ni on air balik kalau album ni dah siap dalam 50-60% akan kami akan tunggulah video update yang seterusnya lah daripada kami lah. Kan? Tak gitu? Ya. Yeah. Okay, terima kasih. Salam.